Hola, gengs. Welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka. Suka-suka saya tentunya. Kemarin ada sedikit pertanyaan tentang si kopi ini, pada akhirnya saya videoin aja. Kopi Ili ini apakah harus selalu espresso, apa sih diminum pahitan? Enggak juga. Bisa diminum santuy-santuy atau nih saya bikin buat orang rumah kopi susu. Gulanya gula aren. Bisa banget dibikin kopi apa aja kopi Ili ini. Tapi karena basicnya ini buat saya dibikin espresso, jadi rata-rata saya bikin espresso. Tapi enggak apa-apa. Saya akan videoin kopi Ili menggunakan si kopi susu ya, kayak gimana jadi bikin kopi susu, es kopi susu kayak gimana rasanya, kita coba aja ya. Kita timbang. Oh ya, ini lagi heboh kopi dalgona ya, yang lagi hits di Korea Selatan. Sekilas aja ya, ada beberapa yang ayo dong ikutan challenge bikin kopi dalgona. Kopi dalgona tuh nggak ada yang spesial sebenarnya, sama aja kayak kopi susu lainnya, cuman dia kan gula dan kopinya dibikin pasta. Dia tuh sebenarnya kayak Cuban coffee. Saya udah pernah bikin setahun lalu lah Cuban coffee. Tapi Cuban coffee itu kopi dan gula dijadiin pasta, lalu dituang ke si pastanya, ditaruh di cangkir, lalu baru dikasih kopi lagi. Jadi sebenarnya rasanya lebih lebih sweet. Sweet dan bitter ya sebenarnya. Tergantung kita ngasih gulanya segimana. Sebenarnya dia akan create krema di bagian atasnya. Sebenarnya kalau kopi dalgona sebenarnya itu simply sweet, kecuali nanti coba akan saya bikin kopi dalgona, tapi nggak seperti yang beredar di YouTube yang kebanyakan rata-rata kayak nampaknya lebih sweet. Saya akan bikin balance jadi antara susu, pastanya dan si kopinya kayak gimana, ntar aja lah ya, itu nggak penting sebenarnya. Walaupun lagi viral sekarang, saya suka di challenge sesuatu yang lagi viral mesti saya bikin gitu, kayak kopi kecap lah, kopi apalah, kayak menentang apa hak asasi saya dalam mengopi gitu, yang mestinya sesederhana kopi susu aja harusnya, se kopi latte harusnya, nggak usah sampai yang mending-mending banget. Tapi nggak apa, next time saya akan coba usahakan saya bikin. Kita timbang dulu ya, tinggal dikit kopinya. Kita timbang saset di, karena mesti yang strong, jadi saset di khusus buat. Oke, saya kasih 20. Maknya ranting nih mulai, kalau dikasih kopi 18 gram dengan gelas segini mulai protes, kopinya kurang berasa katanya. Jadi saya naikin jadi 20 ya. Biarin aja. Biar dia nggak bisa tidur lagi nanti malam. Kemarin saya bikin ringan ke protes, bilang kasih strong dia nggak bisa tidur. Nyalain lampunya. Nah, ini hasil roastingannya. Hasil roastingannya udah lihatlah berkali-kali lah ya. Oke deh. Sip. Saya pakai velo di atas sama paper filter supaya create krema dan strong body ya. Oke. Lalu saya jadi 0 dulu. 20 gram saya kasih di 40 sampai 50 ml air ya. Langsung aja dikasih karena nanti akan saya
Pas. Canggih juga ya. Kita aduk sampai merata. Sip. Saya akan pressnya di sini ya. Yeah. What? I make a monster truck. Oh, cool, bro. I make my own. You make your own? Ini ranting, dia lagi habis bikin Lego Monster Jam, Monster Truck. Let me see, bro. Wow. Dude. Kita lanjut. Oke, okay, kita lanjut. Ya. Boleh. Dengan senang hati aku dong ditemenin. Buang dulu. Nah. Supaya lebih ada sedikit creamy si oh, ini bisa kayak gini. Iya. Raka. Ini ya. Eh, Raka. Ya. Dulu pas ini. Ini kan kenapa copot? Emang lagi aku copotin. Oh. Ini sama ini. Sama ini aku yang pasang semua. Oh ya? Ini. Oke deh. Ini diapain? Aku kocok nih. Kocoknya sih masa digituin. Iya, biar nggak terlalu berbusa di bagian atasnya. Nggak usah terlalu gimana banget kocoknya, bro. Sesederhana aja. Oke. Langkah yang akan saya lakukan adalah menuang susunya. Ini susunya nggak terlalu encer, juga nggak terlalu creamy, pas lah. Oke, lalu saya tuang kopinya. Napak sedikit, tapi ini espresso ya. Raka, ini sore. Yes, bro. Mendung banget. Ya emang udah sore Pak, pasti mendung dong. Oh enggak, ini udah mendung bukan sore Pak. Sih. Nih. Mau hujan. Warnanya. Ya, kayaknya sih mau hujan ya. Warnanya menarik. Kita taruh di sini. Saya mau foto dulu ya. Oke, saya pakai Aeropress. Sip. Itu batu. Batu apa? Batu buat nahan kursi. Udah saya foto buat ya. Siapa? Black Cat. Oh iya. Karena emaknya ranting suka yang sedikit manis. Jadi saya kasih gula. Ya aku juga lah, Raka tuh asem. Aduh, aku asem. Iya. Serius. Aku manis lah, Pak. Tuh kan geluduk, Raka. Iya, aku tahu tuh geluduk kok. Tadi pas aku bilang, Raka bilang bukan. Masa? Iya. Aduh, nah, apa sih kameranya? Kasih gula. Gula aren ya. Mau dong, cobain. Apa? Mau cobain gula aren? Iya. Sebentar, aku dong. Sebentar dong. Aku mau ngasih... Ya, masa pakai tangan, bro? Kamu cobain nih, boleh kopinya, boleh dikomenin. Aku pakai kopi Illy yang ada nama kamunya di dalam. You know, Virgilian Ranting Aretusa. Oke, dikit aja. Cukup. Ya, ini paling gulanya sekitar 10 kopi Virgil. 10 gram ya. Nih, cobain. Nah, duduk dong. Diaduk dulu, diaduk dulu. Tolong diaduk. Tolong diaduk. Tolong diaduk secara merata. Udah, lalu cicipin. Nggak nyampe itu, emang kamu terenggiling.
Komen komen please. Padahal aku gak kena. Rese. Ayo dong, dicicipin dong. Yang bener dong minumnya. Enak? Biasa aja. Biasa aja. Damn. Tapi mah biasa aja. Yang enggak biasa apa? Yang coba. Biasa tuh. Coba ya. Aren. Kopi aren cobain ya. Enak. Dia enggak enak kamu bilang. Kenapa? Karena pahit. Jadi saya mesti tambahin gula buat emaknya juga pasti komplain nih kalau terlalu pahit gini. Saya mesti kasih gula sedikit lagi aja ya. Dah. Biasalah dia tuh sukanya manis. Oke, kita cicipin. Es pas. Put. Raka bagus gak? Apa? Nih, ini kan aku udah bikin. Nah, okay. Terus aku tambahin bentuk kayak gini, Raka. Kayak gimana? Oh ya, dikasih radar gitu. Iya. Apa knalpot? Bukan, aku kasih ya buat buat apa? Itulah. Buta. Oke, aku mau closing. Jadi kopi ili Monster Jam biasanya ada satu Monster Jam. Ya. Ada satu. Bukan kenapa, tapi cuma buat nunjukin. Ada hidung. Oke. Aku closing ya. Jadi kopi ili bisa dibikin kopi susu, bisa banget. Rasanya asem, enggak asem. Kalau kita ketika dia dibikin espresso enggak asem, rasanya enak. Rasanya strong walaupun dia full arabica. Silahkan mencoba di rumah kopi ili dibikin kopi susu. Sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Ciao.